Perintah Kawalan Pergerakan berkuat kuasa dari 18 Mac hingga 14 April 2020 demi keselamatan bersama. Barang perhimpunan atau majlis-majlis keramaian, hukuman denda dan penjara akan dikenakan kepada mereka yang setelah selesai urusan. Sila pastikan anda sentiasa mencuci tangan dengan air bersih dan sabun atau menggunakan hand sanitizer apabila berada di luar rumah, terutamanya ketika anda berurusan membeli barangan keperluan harian anda. Anda juga diminta Perintah Kawalan Pergerakan berkuat kuasa dari 18 Mac hingga 14 April 2020. Demi keselamatan bersama, mohon kerjasama anda untuk terus berada di rumah masing-masing. Denda dan penjara akan dikenakan kepada mereka yang ingkar pada arahan ini. Pesanan ini dibawakan khas oleh Jabatan Penerangan Malaysia. Hukuman denda dan penjara akan dikenakan kepada mereka yang ingkar pada arahan ini. Salam sejahtera dan selamat pagi. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan penduduk Cameron Highland yang kami kasihi, dapat dilakukan dengan lancar. Kerjasama tuan-tuan amatlah kami hargai. Terima kasih. Dikehendaki untuk kekal berada di dalam rumah bagi memastikan proses sanitasi dan kerjanya cemar dapat dilakukan dengan lancar. Untuk itu, tuan-puan dikehendaki untuk kekal berada di dalam rumah bagi memastikan proses sanitasi dan kerjanya cemar dapat dilakukan dengan lancar. Tuan dikehendaki untuk kekal berada di dalam rumah bagi memastikan proses sanitasi dan kerjanya cemar dapat dilakukan dengan lancar. Kerjasama tuan-puan amatlah kami hargai. Terima kasih.